Saya Mukhtar Wahid, reporter Banjarmasin Pos News Video di Kabupaten Banjar. Ini laporan kami sedang memantau proses penataan kawasan Sekumpul, kawasan Sajadah Sekumpul, wisata religi. Dan sudah ada pedestrian ini. Nah. Mas, yang tadi diturunkan apa ya namanya? Yang barusan? Yang diturunkan itu? Bok kolpet ya, untuk? Untuk kabel telkom sama Nova ya, listrik. Oh, kabel telkom, kabel listrik bawah tanah lah, jadi tidak ada tiangnya lagi. Berarti, jadi disiapkan itu. Ya. Nah, kalau ini apa ini? Ini nah, konblok, Pak. Apa? Konblok. 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 Ya. Nah, konblok ini rencana yang menjadi pedestrian lah. Sekaligus tempat sajadah orang sholat nanti ya kan, kena lebar ini. Perkiraan berapa ya lebarnya, Mas? Lebarnya bervariasi, Pak, ada yang 230, ada yang 2,6. Nah itu, nah pian ini bekerja proyeknya kah? Ini orang bagian aja, buruhnya aja. Oh siap. Nah, luar biasa, mudah-mudahan sukses lah. Iya, amin. Dikerjakan ini dalam tempo berapa bulan ya? Desember nih harus selesai, Pak. Desember selesai lah. Sesuai dengan kunjungan Dirjen kemarin lah. Siap, siap. Pemirsa Banjarmasin Pos, ini lagi diatur ya lalu lintas di sini. Karena ada proyek pengerjaan, maka pemirsa Banjarmasin Pos yang ingin memasuki kawasan Sekumpul, terutama di perempatan lampu merah itu, kalau tidak ingin terjebak perlambatan ya pilih jalan alternatif lain ya. Nah, ini ada pengerjaan pemasangan bok kopet. Nah, itu istilahnya. Kalau menurut saya sih melihatnya sih kayak kotak ya, bulat, untuk saluran air gitu ya.